Ini benar-benar sedekat ini, guys. Tangan aku enggak sih, tangan aku pendek. Benar-benar setipis ini, guys. Tuh. Yo, panglaris. Rajin panggal kaya. Lucu gitu, kayak kocak aja kegencet kereta gitu, guys, rasanya. Serunya digencet kereta. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini day 2 guys di Bangkok. Kita sekarang lagi mau ke Meklong Railways. Itu kayak rel kereta api yang terkenal gitu. Pas aku lagi searching, itu salah satu destinasi yang sering dikunjungi. Terus ada tempat kulineran gitu guys. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa tekan like kalau masih subscribe channel ini. Ini kita lagi jaki ke railway-nya. Ini sekarang kayak pagi banget sih, jam 7, jam 8-an gitu. Jadi jadwal kereta yang lewat tuh juga ada jadwal-jadwalnya. Jadi serunya nanti pas lagi belanja makanan, terus ada kereta yang lewat. Oh, ini udah mulai. Ini ya railway-nya ya. Enak banget. Enak banget mah. Mau lagi tuh. Jadi coba itu aku mau coba ya. Ada gak yang koinan aja nih? Enak. Enak banget. Terakhir deh. Enak ya? Kayak kue bolu ya? Iya. Wah, lupa kasih lihat. Enak banget. How much is it? Gi, ini harganya berapa? Bahasa Thailandnya apa? Taurai. Taurai ka. Five baht. Five baht each. Oke. Okay. Siap-siap, rambutnya bau sate. Udah pasti mandi. Aku tidur semalam mandi. Kita kok nggak ke rel kereta apinya? Kita beli makanan. Jam 9 ya, 8.30 kita. Itu paling pagi. Itu paling paginya. Cobain kue bolu ya, enak loh. Ambil. Karena belinya banyak amat. Gak apa-apa. Di sini cuma 5 baht. 5 kali 400 perak. 2000 woy. Ini apa namanya? Waduh. Namanya itulah pokoknya lah guys. Aku suka banget darah sih. Ini apa ya? Ini oncom mah kayaknya. Iya. Terlihat seperti ini. Ini 2000 gila harganya. Ini kayak itu tahu yang di Singapura itu namanya apa? Yang babi beceng hiang ya? Oh, namanya. Wow. Ini mirip makanan Pontianak katanya. Mirip ya. Enggak sih. Niat banget. Susah ngomong di sini. Mami Ji suka pedes gak? Suka. Kita gini aja ya? Makan, Tante. Makan semua. Enak kok pedesnya? Enak. Oh iya. Jadi kan cara besarnya gimana tangga? Ada tadi. Kalau fotonya. Jaringan yang mana ini? Ini. Gak nyangka kesini malah belajar bahasa isyarat. Iya enak ya. Ini minum apa sih? Oh iya. Aus sih. Suka gak? Gak mau, aku makan semua. Asyik. Aku makan ini boleh gak? Iya, makan aja. Aku gak gitu suka. Oh iya. Ih, cocok.
Lucu ya, dia kayak diracik sendiri gitu ya. Nah, pedas lagi. Enggak, pedasnya apa? Jadi kayak Thailand banget ya sopnya rasanya. Kayak tom yum gitu ya. Ada tom yum terkenal tuh nanti. Suka tom yum? Enggak. Nah, mami juga enggak terlalu suka. Sama-sama. Ya makannya enggak apa-apa ya. Ya enggak usah lah. Cici mau minum apa? Es teh deh kalau ada. Kayaknya enggak ada deh. Oh, ini apa? Hati babi. Hati babi. Enak kok. Ini satu porsi. Cici mau yang? Mau. Oh, ya udah berarti enak kan kalau ya. Kita mau olah babi. Semua makanan jadi enak sih. Hapun ka. Liangnya bukan kayak liang. Enggak apa-apa kan nanti ini. Kayak kopi. Udah pakai Google Translate benar ya? Iya, oliang itu kopi. Kopi ya, kopi hitam. Alah. Oh. Ya udah lah ya, apa biar kita melek. Enak sih ini. Dari kemarin aku bingung tahu semua makanan di sini enak atau enggak sengaja yang kita pilih memang enak semua. Ya enggak sih? Tapi kayaknya emang enak karena lidahnya cocok sama lidah asli Indonesia gitu. Tante jadi gimana, maaf ya. Dia malah suka kopi. Kalau aku bilang no coffee, this for kopi. Iya ya, tadi kamu bilang gitu. Pantesan tadi kamu udah ketawain. Enak sih, Cici udah coba belum? Ini. Aku bareng sama Niko. Nah, aku minumnya tante. Niko bawa minum kok. Ini liang. Kira-kira ini liang teh. Ternyata ini liang teh campur kopi nggak sih? Pas yang tehnya kayak deh, karena dia bilang kopi. Terus aku kayak, no kopi. Yang gas oliang, habis itu liang teh. Baik. Ini kayak liang teh sih. Iya kan, aku juga awalnya mikir liang teh, tapi pahit. Enggak pahit, manis. Enggak ada pahit-pahitnya. Iya, manis banget. Ini liang teh gak sih bener? Cuman pekat aja. Dia bilang kopi, tapi emang gak ada kopi-kopinya kan? Dikit, iya. Mungkin iya liang teh sama kopi. Kemarin aku udah beli ini. Ini ada cendol guys, 80 baht. Hah, mahal dong. Ini bukan cendol sih kayaknya. Tempat makanan kayak gini guys. Guys, ini udah mau jadwal railway-nya keluar. Kita harus masuk sini guys, rel kereta apinya. Oh, dia benar-benar literally pasar. Pasar, bukan kayak kue-kue gitu ya. Jadi kan ini nanti keretanya melewat. Nah nanti semua penjual ini tuh kayak merapat gitu loh mah ke samping. Wah, bawang putihnya lucu banget. Tuh pasan saset, ada yang lucu banget. Ada anjing. Wah, ini udah mau lewat guys keretanya guys. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah ini udah mulai pengumumannya tadi. Kalau misalnya kita disuruh berdiri di belakang garis merah. Cuman gak bisa. Oh, dia bentuknya kayak udah roda-roda gitu ya, tinggal didorong-dorong gitu ya. Ya guys, banyak banget guys yang nungguin tuh bocil. Bocilnya kenapa di tengah-tengah gitu? Terus bapaknya kenapa enggak suruh dia naik ya? Jadi dia kayak pengumuman sendiri tuh udah lama banget sebelum keretanya lewat. Jadi enggak mungkin orang ketabrak gitu. Keretanya juga pelan gitu. Iya. Iya makanya. Tapi relnya jauh sih. Baru pertama kali nungguin kereta. Oh, tuh. Udah datang. Kita boleh pegangan sama orangnya katanya. Boleh. Yuk kita salaman ya. Wah, deket banget sih. Beneran ketos guys. Ini deket banget sih. Gila banget guys. Gila, ini deket banget. Wow. Are you ready to jualan lagi? Semuanya langsung kayak jualan lagi kayak biasa guys. Karena sudah menyelamatkan nyawa kita, kita beli buah-buahannya kali ya guys. Ini manggis Thailand. Tadi kita yang kita ngungsiin tadi tokonya. Kita beli dari tokonya ya. Eh mau. Apsika.
vanilla ice cream. How much? $10. Hey. What is this? Fanta red, Fanta red. Fanta red, strawberry. Strawberry. Fanta red and orange. Oh, belum matang ya? Itu ungu kayaknya. Strawberry. This one red? No. Oh, belum. Oke, oke. Olen oke. Olen boleh, 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 boleh. Ya, olen. Olen atau lagi? Olen dua nih, Kak. Iya. Thank you, thank you. Makasih ya. Kapun, Kak. Saya sudah nyerah ngomong bahasa Inggris. Nanti US ya. Wait, wait, wait. I use my phone, my phone. Oke. Hey, 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 hey. Mama. Kapun, Kak. 4.000 doang, guys. Tapi goyangnya capek enggak sih dia? Oke lah ya. Murah banget sih. Aku mau merah tapi belum ada yang lagi. Guys, ini kayak entah apa jadi wisata turis ya gitu, railway. Tuh ada orang foto. Nah, di samping stasiun ini banyak banget guys, kayak minuman-minuman gitu. Aku gak tau sensasi apa sih, tapi kayak lucu. Guys, jadi ini kita udah mau pulang, tapi keretanya mau lewat lagi. Kita lihat ya, lihat sini dulu. Yang itu tuh udah beres-beresin guys, yang itu. Jadi kalian kalau mau kesini ya, pagi banget aja ya, soalnya bisa dapat beberapa kali kereta lewat. Kalau kalian ke siang-siang gitu, takutnya kayak telat terus habis itu. Lebih ramai juga ya. Terus kalau pagi-pagi nggak terlalu panas guys. Behind the red line. Oke. Okay. Wah, itu foto yang tadi kita foto-foto, keretanya jalan. Iya. Ada orangnya. Ada. Oh my god. Mau tes lagi ya. Nih, itu kelindes guys. Kelindes. Tuh guys, benar-benar. Ada orang. Ini benar-benar sedekat ini guys. Ini kayak di tangan diurutin kan masih. Iya. Tangan aku enggak sih, tangan aku pendek. Benar-benar setipis ini guys. Yo 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 yo, panglaris, panglaris, panglaris. Rajin panggal kaya, rajin panggal kaya. Enak ya kalau gak ada yang ngerti, tetap semuanya bisa. Seru sih ini, terus abis itu ini gak ada biaya tambahan apa-apa lagi sih. Kalian kalau misalnya mau beli, ada kayak toko-toko souvenir gitu, beli aja tuh. Yang penting pinter-pinter cari tempat juga sih, iya. Yang kayak lucu-lucu kayak gini, anti dinus-lindus lebih bagus. Iya. Wih, ini sama kayak yang kemarin di mall itu guys, cuman ada daun-daunnya. Ini sekarang kita mau ke mobil. Ih lucu. $290. Yeah. Discount. Token pay, madam. Ayo lo, gak ngerti kan? So-soan, torai-torai. Apa tadi, taurai? Taurai, nanya. Taurai, taurai, gak dijawab. Oh, five baht. Timak. Timak, terlalu mahal. Bahasa Thailand dibalas bahasa Thailand nggak ngerti. Oh my god. Opak benar-benar dibakar kan? Gede banget. Mau nggak mas? Beli satu aja. How much? Mau mah? Kapun kah? Gila ini gede banget. Ini termasuk pengalaman once in a lifetime sih, seru, lucu gitu, kayak kocak aja kegencet kereta gitu guys rasanya. Serunya digencet kereta. Tapi seru sih guys, masuknya gratis lagi. Ya, terus kayaknya pelan-pelan juga, jadi nggak bakal takut yang kayak gimana. Kecuali kayak kalau misalnya kalian anak kecil yang nakal gitu, yang tiba-tiba keretanya datang, kalian lari ke rodanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, mereka pasti ditegur bunyinya langsung. Iya, kayaknya tadi nggak ada yang kayak gitu deh. Tadi ada anak kecil yang kayak... Embule itu ya? Cobain. Aku sih suka banget. Aku sih like banget ya. Main sih, cobain ada rasa. Enggak, plain. Kayak manis gitu. Itu apa? Asin ya? Coba. Manis. Kayak kotan nggak sih? Iya, kayak kelapa-kelapa gitu. Ini aku pikir asin loh. Iya, woi pakai daun bawang.
pakai daun bawang tapi tadi dia manis. Mirip banget sama yang di mall kemarin. Mau Mami. Enak. Tapi Mami Cici nggak suka. Nggak. Guys, jadi kita udah selesai ke railway-nya. Jadi kayak video di railway segitu dulu, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!